Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi wacana kenaikan gaji pejabat negara tertentu, termasuk Presiden dan Wapres. Menurut JK, gaji seorang Presiden dan Wapres serta Menteri di Indonesia memang termasuk kecil jika dibandingkan negara lain. Namun menurut Kala, kenaikan gaji pejabat negara tertentu sebaiknya jika perekonomian negara sudah membaik. Memang gaji Presiden di Indonesia termasuk gaji Presiden, gaji Menteri termasuk yang terkecil juga di banyak negara lah, juga walaupun bukan yang terkecil, kita syukur lah. Namun juga kita mengapresiasi para pejabat, katakanlah menteri yang gajinya hanya tidak cukup 20 juta, presiden wah saya gajinya 40 juta, tapi kan ada mobil, ada rumah, free kan gitu, ada juga. Tapi kalau ingin jujur dinaikkan, kita lihat keadaan lah. Ya, kalau ekonomi baik ya pastilah, tapi kalau ekonomi gini biar